Ya, pusat untuk berbincang pagi hari ini di Market Bus sudah tersambung melalui video conference ada Mas Praska Putrantio, beliau adalah CEO dari advisor.id. Selamat pagi, Mas Praska. Selamat pagi, ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Praska, di Market Bus. Sehat selalu, Mas Praska. Ya. Baik, ya, Mas Praska, kalau kita bicara mengenai keputusan dari Fed sendiri beberapa waktu yang lalu untuk beberapa pengamat begitu ya, ataupun konsensus sempat terbagi opininya, begitupun prediksinya terkait dengan kemungkinan Federal Reserve akan memotong tingkat suku bunga acuannya. Ada yang menyampaikan 25 basis point, ada yang menyampaikan 50 basis point, tapi keputusan sudah diambil, The Fed menurunkan 50 basis point, ini kemudian menjadi pemotongan tertinggi begitu ya, selama 4,5 tahun terakhir. Sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang kemudian cukup ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar di pasar global gitu. Nanti kita kemudian akan spesifik bicara mengenai pasar domestik, karena kemarin juga BI menurunkan suku bunga acuannya ya, 25 basis point jadi 6%. Silakan Mas Praska. Ya baik, jadi terkait dengan keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat memangkas sebanyak 50 basis point, memang terus saja ini juga di luar dari ekspektasi kami, karena kami masih memperkirakan secara potensi pemangkasan di kisaran 25 basis point. Nah, tentu saja hal itu didasari oleh laju inflasi Amerika Serikat kan sebenarnya memang melandai, hanya saja melandai tersebut kan masih di atas 2% ya, tepatnya kemarin posisi 2,5% seperti itu, dan juga di tengah harga komoditas yang dengan konflik di Timur Tengah yang masih rawan potensi kembali terjadi, yaitu bisa memicu kembali terjadi peningkatan inflasi. Namun dengan adanya pemangkasan tersebut di sebesar 50 basis point, kami menduga hal itu mencoba diselaraskan dengan kondisi dari sektor real Amerika Serikat, terutama dari indeks manufaktur ya, sebagai tolok ukur dari sektor real, dan juga angka pengangguran dari Amerika Serikat dan juga meningkat ya ke level 4% lebih, 4,2-4,3, data non-farm payrolls dan juga tampak relatif lama, dan klaim mingguan juga tampak kelas meningkat secara rata-rata. Ini menurut saya menjadi salah satu alasan juga The Fed mungkin memangkas lebih banyak daripada ekspektasi 50 basis point. Dan tentu saja hal ini menjadi hal yang membuat pasar mungkin cukup kaget, tapi menurut saya juga pasar tampaknya sudah memperhitungkan spekulasi, sudah memasukkan faktor spekulasi atas potensi pemangkasan antara 25 sampai 50 basis point ya, sebagaimana juga terefleksikan sebenarnya pada di kalau kita lihat di Fed Watch Tools ya kan, itu kan juga kisaran 25 sampai 50 basis point kan berada dalam persentase yang cukup besar saat itu. Jadi hal itu sebenarnya sudah dispekulasikan oleh pasar di beberapa bulan sebelumnya. Kira-kira seperti itu, dan juga secara dampak tentu saja hal ini juga memberikan memberikan dampak positif ya, yang menurut saya sudah price in, di mana indeks dolar Amerika Serikat juga sudah menyentuh di level ya terendah dalam setahun terakhir, rupiah kita juga cukup menguat ya kan, dan juga kita bicara emas ya kan, emas itu menguat cukup tinggi karena pemangkasan ekonomi Amerika Serikat ini kan juga sebenarnya didasari oleh kekhawatiran perlambatan ekonomi di tengah era bunga tinggi sebenarnya pasca kemarin pandemi ya, seperti itu, dan lonjakan atau komoditi yang mendrive inflasi sampai lebih dari sekitar 3-4% secara year on year, kira-kira seperti itu. Oke, salah satu hal yang kemudian juga menjadi basis pertimbangan dari The Fed sendiri untuk kemudian menurunkan suku bunga acuannya 50 basis point, Jerome Powell menyampaikan bahwa ke depan tidak ada melihat possibility akan terjadinya resesi gitu ya. Sejauh mana ini sebetulnya diterjemahkan oleh pelaku pasar, dan juga mungkin menimbulkan optimisme tersendiri lah bagi mereka yang orientasinya eksportasi begitu, dan pasarnya ada di Amerika Serikat, apakah itu sektornya adalah manufaktur ataupun mungkin yang komoditas, Mas Praska? Ya baik, jadi dengan adanya gambar bahwa potensi resesi itu memang minim, menurut saya memang cukup wajar ya, bahwa karena kalau kita lihat sebenarnya di tengah kondisi era bunga tinggi hampir dipertahankan selama hampir 4 tahun ya dalam perjalanan ya Bank Sentral Amerika Serikat ini baru memangkas sekarang, itu sebenarnya memang ekonomi tetap masih resilien ya. Kalau kita dari GDP US itu kan masih bertahan di level, kalau tidak salah, di angka secara year-on-year 3,1%, artinya tetap masih akselerasi di era bunga tinggi, tetap proven seperti itu. Hanya saja sekarang mulai terlihat ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa ekonomi mulai agak ngerem ya, sejak Juni 2022 inflasi kan sudah ada turun dari 9%, sekarang sudah tinggal 2,5%. Demikian juga dengan Uni Eropa sebenarnya yang sudah kayak semacam lead the way lah. Kita bicara Bank Sentral Eropa, ECB sudah memangkas bunga acuan duluan ya, setelah laju inflasi mereka, indeks manufaktur mereka, PMI mereka jauh di bawah
sudah di bawah level 50, kalau Eropa itu di kisaran 45, sementara kalau di Amerika Serikat itu secara indeks manufaktur berada di kisaran 47, artinya sudah sama-sama barengan nih di bawah level 50 yang mengindikasikan ekonomi potensi kontraksi, meskipun pernyataannya adalah memang potensi resesi masih minim. Tapi kita lihatnya adalah dengan adanya indikator yang menurut saya lebih leading ya, dengan ancaman tersebut, potensi kontraksi ekonomi, itulah yang menyebabkan mungkin apa namanya, dari Bank Sentral Amerika Serikat melakukan pemangkasan lebih agresif, dan untuk mengantisipasi agar tidak perlu dilakukan pemangkasan berikutnya, menurut saya di tahun ini akan cenderung ditahan terlebih dahulu untuk melihat efektivitas dari pemangkasan ini terhadap ekonomi sektor real, kira-kira seperti itu. Baik, ini kemudian mencerminkan adanya perbaikan ekonomi di Amerika Serikat sendiri. Saya ingin kemudian tahu implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi dari China sendiri, walaupun ini kemudian menjadi sebuah hubungan yang love and hate antara Amerika Serikat dan juga China begitu ya. Tapi kemudian kalau kita lihat hubungan dagangnya ini cukup besar juga volumenya begitu ya. Ini terkait dengan bagaimana sebetulnya ini berimplikasi terhadap pertumbuhan ataupun eksportasi ataupun performa ekspor dari China ke Amerika Serikat sendiri, ini juga menjadi concern khususnya bagi mereka-mereka yang pelaku pasar di dalam negeri yang sedang mengkoleksi ataupun mungkin sudah mulai ingin menarget ataupun menyasar saham-saham berbasis komoditas yang marketnya mostly majority diserap oleh China begitu ya. Seperti apa implikasinya, Mas Praska? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan impact-nya berarti kepada ekonomi Tiongkok, memang saja dengan kondisi pemangkasan suku bunga ini menimbulkan harapan baru terhadap semacam ekonomi itu bisa lebih ekspansi ya ke depan. Namun memang kalau kita berkaca pada impact dari keputusan suku bunga terhadap pasar ekspor, tentu saja di sektor komoditas sendiri ini agak cenderung dari rekap data yang kami miliki, harga komoditas itu relatif agak melambat ya, dari harga minyak mentah, kemudian harga batu bara ya kan, seperti itu. Dan juga yang agak berkilau justru lebih kepada komoditas emas ya, karena memang menurut saya itu lebih kepada safe haven ya, di tengah ekonomi yang melambat sebenarnya. Nah sementara kalau timah, CPO, nikel, dari energi itu semua melambat karena mulai merespon pada perlambatan sisi ekonomi. Dan tentu saja dengan adanya pemangkasan ini bisa menjadi katalis positif tentu saja bagi komoditas di pasar internasional, terutama di sektor energi seperti itu kira-kira, dan juga sektor logam non-gold ya seperti itu. Dan juga kalau kita bicara ekonomi Tiongkok, juga memang dari ekonomi Tiongkok sendiri kan sudah banyak melakukan stimulus ya, dengan melakukan pangkas suku bunga, dan juga kita di sini kan inflasi juga sudah mulai bertahan, tidak terjadi deflasi ya, tetap masih inflasi 0,6% dan GDP masih bertahan di atas 4% meskipun sedikit agak melambat kayak seperti itu. Ini semacam menjadi harapan sendiri bahwa karena ekonomi China sendiri juga sedang terpukul oleh berbagai macam hal, salah satunya adalah terkait dengan properti di sana begitu ya. Property. Baik. Terkait dengan keputusan The Fed untuk menurunkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 50 basis point, kita akan kembali simak pernyataan Chairman The Fed Jerome Powell terkait dengan pemangkasan suku bunga The Fed. To a shock now that could tip it into recession. I don't think so. I don't. There's as I look. Well, let me look at it this way. I don't see anything in the economy right now that suggests that the likelihood of a recession. Sorry, of a downturn is elevated. Okay, I don't see that. You see growth at a solid rate. You see inflation coming down, and you see a labor market that's still at very solid levels. I don't really see that now. Yeah, lagi kita kemudian melihat kepercayaan diri yang cukup tinggi begitu ya yang disampaikan oleh Jerome Powell saat menjawab pertanyaan dari wartawan ke depan, tidak melihat possibility akan terjadi resesi begitu, cukup percaya diri untuk kemudian mengambil keputusan menurunkan suku bunga acuan 50 basis point. Oke, spesifik ke market Indonesia. Kemarin juga Bank Indonesia sudah memotong suku bunga acuannya, Mas Praska, 25 basis point menjadi 6% saja. Yang menarik adalah kemarin IHSG terkoreksi di penutupan perdagangan sesi 2, walaupun kemudian mild saja pelemahannya, tapi penguatan ataupun mungkin sektor yang memimpin penguatan pada perdagangan kemarin adalah properti begitu ya, yang nampaknya sumringah menyambut keputusan dari Bank Indonesia untuk memotong suku bunga acuannya. Implikasinya seperti apa, Mas Praska? Ya baik, jadi kalau kita bicara suku bunga acuan di dalam negeri ya, Bank Sentral dari Bank Indonesia, memang hal tersebut juga di luar dugaan ya, karena dari pandangan saya
apa tentu saja kita apa awalnya melihat harus ada leading action dulu ya dari The Fed ya untuk memangkas suku bunga, baru kita akan memangkas mungkin di bulan depan seperti itu. Karena kan kita bicara di sini memang rupiah sudah menguat cukup signifikan ke 15.300 ya kan, juga bond yield tambah lagi inflasi kita kan juga cukup melambat ya signifikan ya sampai ke level pada saat 2,12% ya secara year on year ya. Jadi terus melambat terjadi deflasi sepanjang 4 bulan berturut-turut seperti itu. Nah memang ini menjadi salah satu sebenarnya katalis pendukung terjadi pemangkasan, hanya saja ekspektasi adalah bersifat lagging ya daripada The Fed. Nah namun dengan dilakukan pemangkasan lebih awal, biasanya di sini memberikan apa ya semacam positif shock ya kepada saham-saham yang sangat sensitif dengan suku bunga, salah satunya adalah sektor properti yang kalau kita lihat kan di tahun 2024 ini kinerjanya sebenarnya mulai tampak membaik ya dari beberapa kinerja di apa saham-saham di sektor properti seperti itu. Dan dengan adanya apa action berupa pemangkasan suku bunga, harapannya secara ke depan dan jangka menengah hingga panjang ya ini bisa memberikan katalis positif juga ke emiten-emiten sektor properti besar ya untuk bisa melanjutkan tren bullishnya di financial performance mereka paling tidak hingga sampai tahun 2025. Jadi sehingga itu yang membuat saham-saham di sektor properti ya baik kelas untuk kelas menengah atas maupun yang apa saham-saham perbankan juga yang mungkin exposure pada sektor properti ya ini juga bisa mengalami peningkatan seperti itu. Baik, kalau secara booster kemudian kita punya bekal cukup optimis lah bahwa kemudian IHSG mungkin akan melanjutkan penguatannya di perdagangan hari ini. Tapi kemudian kalau kita lihat sendiri dari penutupan Wall Street melemah justru pasca kemudian keputusan dari The Fed gitu. Nah, bagaimana pelaku pasar harus menyikapi ini? Perlu aware nggak mengenai pelemahan yang terjadi di Wall Street, Mas Praska? Ya, baik. Jadi sebenarnya jika indeks pun melemah, menurut saya hal yang lumrah ya. Karena memang semuanya sudah sifatnya price in. Jadi sesuai dengan dugaan bahwa The Fed akan pangkas suku bunga, dan kemarin indeks pun juga sebenarnya kan secara indirectly kita tutupnya juga negatif ya. Jadi semacam kenaikan indeks nebus all time high 78 itu sudah mereflek bahwa The Fed ini sudah pasti akan pangkas seperti itu. Hanya saja tinggal tambahan apa kayak semacam additional positive surprise-nya adalah dari sisi BI 7 days juga dipangkas ya 2% ke 6% ya dan juga membuat juga rupiah juga masih tetap kuat ke 15.300-an. Ini yang semacam menambah katalis positif sehingga menurut saya hari ini IHSG berpeluang menguat, hanya saja penguatan juga relatif terbatas dan bisa juga rawan koreksi. Kenapa? Karena secara sentimen sudah artinya sudah terrealisasi nih secara apa yang diwanti-wanti The Fed bahkan memberikan kejutan lebih besar ya kan, tidak hanya 25 tapi 50 basis point ya kan, dan juga bank sentral kita juga sudah memangkas, artinya sesuatu yang stimulus moneter yang diharapkan oleh pasar itu sudah dilakukan sehingga indeks berpotensi cenderung mengalami menurut saya koreksi juga di hari ini ya, seperti itu dengan kisaran menurut saya di level 7.800 sampai di level 7.897. Oke, Anda memproyeksikan pergerakannya akan terkoreksi tipis ataupun pulap tipis begitu ya untuk IHSG ya. Baik, sejauh mana analisis-analisis dari Anda ini terproyeksi kepada saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini, Mas Prasa? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa, tetap bersama kami akan segera kembali.